Selamat datang kembali di channel ini, tips trik sekitar. Video kali ini saya akan bagi tips bagaimana cara menanam daun katuk sendiri di rumah menggunakan daripada limbah dapur atau sisa-sisa dari dapur, sisa memasak di dapur. Oke teman-teman, langsung aja. Ini tanahnya tanah bersang, sudah saya kemburkan, saya cangkul. Nanti akan saya cangkul lagi, masih sedikit lagi itu teman-teman. Ini akan saya tanamin kemangi dan tanaman yang lainnya, nanti kalau udah ada bibitnya. Oke, kita cangkul lagi. Oke, setelah seperti ini, sudah digemburkan seperti ini. Kita campurkan pupuk. Pupuk dari kandang ya. Kita campurkan pupuk. Kalau seperti ini aja kita tanami, nanti tanamannya nggak subur lah. Nanti akan saya campurkan pupuk. Oke, kita ambil pupuknya teman-teman. Ini pupuk kandang sapi, tapi udah lama seperti ini, yang di pinggiran kandang aja kelihatan dia. Kalau udah hitam seperti ini tandanya udah mateng, bagus untuk tanaman langsung, nggak perlu difermentasi lagi seperti ini. Lalu kita taburkan seperti ini. Ini kita aduk rata seperti ini. Oke, setelah tercampur kita aduk seperti ini. Teman-teman, setelah ditanam seperti ini udah saya tanam, cuman sedikit. Yang sebelah belum saya tanam, nanti saya cari bibit yang lain. Ini nanti kemungkinan ada yang tumbuh dan ada yang enggak, karena bibitnya atau kemanginya ini udah jelek, udah mau busuk. Setelah seperti ini kita siram, nanti satu hari sekali kita siram seperti ini. Nanti setelah seperti ini setiap pagi kita siram. Setiap hari kita siram setiap pagi supaya cepat tumbuh atau biar nggak layu. Kalau udah tumbuh sendiri nanti bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali kita siram, tergantung cuacanya, hujan atau enggaknya. Teman-teman, tanaman katu ini tanaman kita ambil dari batang sisa dari dapur teman-teman tuh. Saya masukkan, saya tancapkan hidup seperti ini teman-teman. Ini dia seperti ini bentuknya awalnya, katu ya, dari dapur ini ada hidup tuh, banyak yang hidup teman-teman. Ini hidup juga tuh. Ini awalnya dari sisa dapur teman-teman. Tuh hidup nih, tapi banyak yang enggak hidup juga nih. Ini enggak hidup juga kayaknya nih, tuh enggak hidup. Ini hidup sekitar 70% hidup teman-teman. Jadi kalau mau nanam katu sisa dari dapur, jangan ragu-ragu teman-teman, langsung tancapkan aja seperti ini. Kita siapkan lahan dulu, kita kasih pupuk kandang kalau ada, sama sekam padi kalau ada seperti ini tuh.
pertumbuhannya seperti ini. Ini hidup, ini yang bagus teman-teman. Kita tunggu nanti, pasti akan bagus sekali. Kita pupuk lagi nanti. Ini dia teman-teman bibit awalnya. Ini pertumbuhannya. Ini aslinya dari sisa dapur. Ada yang hidup dan ada yang nggak hidup. Sebaiknya kalau tanaman katu ini jangan dipot teman-teman. Kita harus tanam di lahan atau di tanah langsung ya, supaya pertumbuhannya bagus. Kita bisa petik terus ini nanti teman-teman, nggak akan habis ya. Udah rimbun kita petik terus, nanti akan tumbuh tunas baru dan akan muda terus ya. Tingkat pertumbuhannya 70% untuk tanaman katu sisa dapur. Jangan ragu-ragu ya teman-teman. Tuh. Tuh. Dan ini. Ini ada tanaman bayam teman-teman. Ini sebenarnya saya tanamin kemangi kemarin, tapi kemanginya karena udah layu, udah jelek, jadi banyak nggak hidup ini teman-teman. Yang hidup cuman dikit, yang bagus aja hidup. Ini dia, saya tanamin kemangi ini sama bayam. Bayamnya subur-subur sekali. Ini hanya petakan kecil, memanfaatkan lahan sempit. Ini dia saya kasih waring supaya sapi atau ayam tidak bisa masuk ke sini. Ini tanaman terong saya. Ini hidup lagi tuh. Pertumbuhannya 70%. Ini. Oke teman-teman, selamat mencoba sendiri di rumah. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.